Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para sahabat pintu karamah yang dirahmati Allah, surat Al-Mulk adalah surat ke-67 dalam urutan mushaf Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan bahwa membaca surat Al-Mulk sebelum tidur bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Keutamaan surat Al-Mulk ini dijelaskan melalui riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana dinukil Mahir Ahmad As-Sufi dalam kitabnya Al-Maut wa Alam Al-Barzah. Ia menceritakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasang kemah di atas kuburan karena dia tidak menyangka tempat tersebut tanah kuburan. Tiba-tiba dia mendengar dari dalam kuburan ada yang membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Maka datanglah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap seraya bertanya, "Ya Rasulullah, aku memasang kemahku pada satu kuburan. Aku tidak menyangka jika di sana terdapat kuburan. Ternyata kuburan tersebut membaca surat Al-Mulk hingga selesai." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itu surat Al-Mulk yang dapat menjaga pembacanya dari siksa kubur." Hadis riwayat Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang keutamaan surat Al-Mulk sebagai penyelamat sisa kubur, dan ia mengatakannya hasan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghindarkannya dari siksa kubur dengan surat tersebut." Hadis riwayat An-Nasa'i. Jabir radhiyallahu anhu turut meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sampai beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil surat As-Sajdah dan Tabarakalladzi biyadihil mulk surat Al-Mulk. Hadis riwayat Ahmad. Surat Al-Mulk diturunkan di Mekah atau sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, sebagaimana dikatakan dalam tafsir Al-Azhar. Surat-surat yang turun di Mekah ini umumnya ayatnya pendek tetapi isinya padat. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan bahwa Al-Mulk artinya kerajaan. Ia menjelaskan dinamakan demikian karena surat ini diawali dengan penyucian dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepada Zat-Nya yang ada di tangannya segala kerajaan-kerajaan langit dan bumi. Hanya baginya kekuasaan mutlak dan alam semesta dikelola sesuai kehendaknya. Isi kandungan surat Al-Mulk. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Mulk dengan mengagungkan dirinya yang maha mulia dan memberitahukan bahwa di tangan kekuasaannya lah semua kerajaan. Dia yang mengatur semua makhluk menurut kehendaknya dan tidak ada yang menanyakan atas apa yang diperbuatnya karena keperkasaannya, kebijaksanaannya dan keadilannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ala kulli syai'in qadir." Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Mulk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat selanjutnya,
Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menjadikan mati dan hidup. Quran Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk mencakup beberapa isi kandungan disebutkan dalam terjemahan dan fadilah Majmu' Syarif yang disusun oleh Usdianto. Secara keseluruhan, Surat Al-Mulk banyak mengulas tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ciptaannya. Surat Al-Mulk juga berisi tentang orang-orang yang takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi maupun ramai. Menurut tafsir Al-Jalalain, takut dalam hal ini adalah perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala saat manusia lainnya tidak melihatnya. Selain itu, Surat Al-Mulk juga berisi tentang ihsan dalam beribadah dan memuat keimanan pada yang gaib, terutama meyakini adanya kedekatan Allah Subhanahu wa taala ketika sendirian maupun terang-terangan. Kandungan Surat Al-Mulk lainnya adalah tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan memuat keterangan bahwa hanya kepada Allah lah tempat kembali. Para sahabat pintu karamah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.